Selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama orang keren. Ingat, ketawanya boleh, tapi jangan ditambahin ngeledek. Karena buat gue, ketawa lu aja tuh udah buat ngeledek buat gue. Iya gak? Gue tahu, yang keren emang bajunya, betul gak? Kalau orangnya mah stok lama. Nama saya Timon Templer. Mungkin saya salah satunya orang yang punya filosofi buat diri sendiri. Dan memang gak bisa diterapkan ke orang lain. Filosofi gini, orang sabar, mulutnya lebar. Jadi anda-anda bisa memahami dan apa namanya merasakan bagaimana sabarnya saya dalam menghadapi kehidupan yang cukup fana ini. Gue mau ngasih tahu nih, mungkin pernah apa namanya baca tentang cinta tukang sayur sama tukang buah. Pernah nggak jokes yang seperti itu? Orang ditanyain pernah baca nggak, ketawa. Contohnya gini nih, tukang sayur kirim surat sama tukang buah, dibilang gini, sayangku. Mungkin perpisangan kita ini adalah jalan yang terbaik. Saya doakan semangka kau hidup bahagia dengan pria yang lain. Sawonara. TTD Durianto. Ya kan? Besoknya dijawab sama si tukang sayur. Gini. Durianto. Terus terong aja ya. Gue selama ini udah menganggap cinta kita itu tomat. Dan ingat Durianto, jangan kangkung-kangkung gue lagi. Tulisannya gede di bold cabe deh katanya. Itu untuk tukang-tukang ya. Nah, sekarang buat anak gaul nih, modern segala macam. Atau untuk anak band. Jadi gunakanlah grup-grup band bisa menjadikan inspirasi untuk apa namanya? Bikin lucu-lucuan kayak tadi. Contohnya begini. Cintaku yang terdampar di Pulau Wali dan Pasar. Iya kan? Tahu kan? Ya betul. Artinya Pulau Bali cuma Wali gitu. Maksud abang curhat lewat Android ini, itu supaya hubungan kita tidak ada putus kotak. Karena selama ini abang merasa hubungan sudah gelap gulita dan semoga menjadi terang bumerang. Ya. Abang yakin jika bersamamu, kahitna perjalanan hidup ini bisa abang lalui selengka demi selengka. Iya kan? Durianto. Loh, Durianto lah. Durianto bukan nama apa, durian-durian maksudnya gitu. Nah, buat teman-teman, seperti gue bilang tadi, konsisten, memberikan nasihat. Mudah-mudahan nih semua penggemar stand-up comedy itu tidak ada yang terlibat narkoba. Setuju gak? Setuju. Tapi terlibat bandar terserah ya gak? Itu urusan masing-masing, tapi terlibat apa aja. Nah, saya punya lagu mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang yang saya gak mau sebut namanya kalau itu gue sendiri ya. Anonim kan gitu. Cek mic. Bagus kok ceknya, mau ngapain lagi di cek mic-nya. Ku berhentinya bu
Jumat. Sewaktu aku kumat, dibacain jimat sama Bapak Camat. Selamat. Masih banyak waktu? Ini juga pengalaman pribadi. Sekali lagi gue memang sangat trauma sama yang namanya ya dokter gigi. Mungkin baru bilang dokter gigi udah ketawa gitu. Kalian ketawa, dokter gigi jijik tau gak lo ngeliat gue. Jadi begini, waktu gue sakit gigi, gigi Graham belakang. Seperti biasa kan kayak begini nih, antrian nih. Cuman gak sebanyak inilah kalau kaya banget dokter gigi. Gue pengen buru-buru, apa namanya, pengen cepetan gitu. Cuman karena yang nunggu banyak, giliran saya kapan lagi mbak? Sabar masih lama gitu. Tapi karena suara saya mungkin keras waktu itu, jadi yang di dalamnya dokternya terganggu gitu loh. Dok, gue tandain lo ntar. Kalau gue mah gak usah ditandain juga udah ketahuan, gampang beda ya kan. Nah terus pas giliran gue dipanggil, Pak Temon, akhirnya masuk gitu kan. Apanya yang sakit? Begitu dalam nih dokternya, apanya yang sakit? Gigi Graham saya dok katanya. Yaudah coba buka mulutnya. Buka, ya gimana, gak usah disuruh buka juga kebuka kan gitu. Gimana dok? Buka mulutnya, emang kurang kebuka dok, gue bilang. Ya udah, merasa nganga juga kan. Ha. Dokternya tau gak gaya gimana? Itu kan harusnya peraturan ini gini. Gitu kan, agak-agak gimana gitu. Nah udah, mulai dari, disuntik segala macam, jus, cabut. Begitu dicabut tau gak? Gigi yang paling depan dulu, seri gitu. Cok, loh, dok, kan yang sakit gigi belakang dok. Kenapa yang dicabut yang gigi depan dulu sih? Eh cerewet, lama-lama juga nyampe belakang gitu. Jadi kalau dipegang dari dekat, ini gigi palsu semua toh. Nah kayak begitu. Nah terus lu aja pada pada merasa gimana iba kali ya. Nah gimana gue yang mengalami sendiri tuh bang. Istilahnya apa juga mungkin agak-agak bingung. Ada lagu lagi sebenarnya. Change. All my troubles seem so far away. No, I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Okay, semuanya, diam. Kok diam orang yang selamat? Why? She wouldn't say. Saking terharu ya nih kan gitu. Sampai lupa main gitar, bukan lupa main gitar, lupa gripnya. Tapi jangan khawatir, gue akan kembali lagi kalau gue udah hafal dengan lagu Yesterday tadi. Gue janji gue akan kembali lagi. Sampai ketemu lagi dengan Come On Champ.